Gara-gara tak dipinjami uang Rp300.000 oleh adiknya, seorang perempuan di Tangerang, Banten tega menghabisi nyawa bocah yang merupakan anak kandung sang adik. Keponakan perempuannya itu dihabisi saat bermain di rumah tersangka. Tubuh korban ditemukan tergeletak di bawah meja dan ditutupi terpal. Dari hasil visum, korban tewas akibat trauma benda tumpul di bagian leher. Tersangka ditangkap setelah polisi memeriksa rekaman CCTV. Tersangka kini mendekam di sel tahanan dan terancam pidana 15 tahun penjara.